Ini show scroll bar ini menampilkan scroll atau tidak di sini. Ini dan automatically. Dan di sini yang lebih bagus itu di bagian default web browser. Sobat bisa memilih ini browser apa yang dijadikan default. Apakah Safari, Firefox, Google? Saya memilih Google Chrome. Karena kenapa? Google Chrome sendiri banyak dipakai oleh banyak orang dan fiturnya lebih komplit dibandingkan yang lain. Okay. Dan ini, nah, escape change when closing. Ini menanyakan kalau sobat menutup dokumen itu sudah disimpan atau belum. Ini wajib, ini baru saja karena mengingatkan kita. Nah, dan reason item ini menampilkan reason item yang berapa sih yang mau ditampilkan reason itemnya di dokumen atau di app server, itu 5 atau 10 atau 15. Saya lebih memilih sih 15. Ini panjang umur baru juga sedikit. Oke, sampai di sini dulu, kita nanti akan bahas untuk materi berikutnya, pembelajaran dan tutorial mengenai desktop screen di sistem tersebut.